Madura United bisa kembali diperkuat kapten timnya Fakhrudin W. Arianto saat berhadapan dengan Barito Putra di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Rabu 9 Maret 2022. Sebab Fakhrudin telah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning yang membuatnya tidak bisa berlaga kala timnya melawan Persik Kediri di venue yang sama pada hari Sabtu 5 Maret 2022. Fakhrudin menyampaikan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik bagi Madura United pada laga pekan ke-30 dari Liga 1 2021-2022 dengan menguatkan lini pertahanan. Apalagi tim yang akan dihadapi ialah dihiasi sejumlah pemain yang pada putaran pertama memperkuat Madura United, salah satunya Rafael Silva. Selain itu, stopper asal Klaten itu akan memperjuangkan tim yang berjuluk Laskar Sapi Kerap itu bisa meraih poin maksimal yang sudah lama tidak didapatkannya. Kami akan berikan yang terbaik. Sebelumnya saya tidak bisa membantu tim, sekarang sudah bisa dan akan memberikan yang maksimal karena kami butuh kemenangan, kata Fakhrudin W. Arianto, Kapten Madura United. Kendati bisa diperkuat Fakhrudin, tim yang berusia 6 tahun ini akan kehilangan pemain serba bisanya Guntur Aryadi. Padahal pemain asal Kediri itu sering dibutuhkan jasanya belakangan ini. Pemilik nomor punggung 2 di Madura United itu tidak bisa bermain lantaran pada laga terakhir mendapatkan kartu kuning hingga total mengoleksi 3 kartu kuning. Dia pun harus jalani hukuman akumulasi kartu kuning. 2 kartu kuning lainnya didapatkannya saat melawan Persiraja Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2022 dan kontra Persik Kediri pada tanggal 24 November 2021. Islam Yuda Pratama, Syahid Bujtahidi, KMFV Sport melaporkan.